Waktunya aku untuk bekerja. Aku mempunyai anak yang tidak mau membantuku. Baiknya aku istirahat dulu karena sudah lelah. Gunting batu kertas. Kertas. Imas, kenapa tidak membantu ibumu saja? Kasihan ibumu sudah tua. Aku rasa tidak, biar ibuku saja yang bekerja. Aku lebih suka bermain. Dimas, anakku, di mana kau? Dimas, anakku. Dimas, kamu dipanggil ibumu? Dimas, saya bantu ibu. Ibu capek. Capek tuh, aku juga capek. Astagfirullah, itu kan Dimas dan ibunya. Dimas, kenapa kamu mendorong ibumu, Dimas? Hei, kau sudah tua. Astagfirullahaladzim, itu kan ibumu. Itu yang mengandungmu dan melahirkanmu, Dimas. Hei, Pak Ustadz, kau jangan ikut campur urusan ku dan ibu. Kau! Ya, Pak Dimas, kamu tidak boleh mengucap itu. Kamu akan dihukum oleh Allah. Hah? Kenapa tangan dan kakiku bersisik? Ah!